Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du, qala Asy-Syaikh al-Imam Abu Hamid Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala wa adama naf'an fi ulumi fi darini amin wa balagha fi zammihi wa balagha dan memaksimalkan mensangatkan beliau Imam Ahmad bin Hanbal rizami di dalam mencelaknya ilmu kalam hatta hajaral harisal muhasibiyah sehingga beliau meninggalkan al haris al muhasibi ma'azuhdihi padahal al haris al muhasibi orang yang zuhud serta zuhudnya, maksudnya padahal Al-Haris Muhasibi orang yang zuhud karena ya beliau bergelut dalam ilmu kalam, tinggalin sama Imam Ahmad, tegasnya Imam Ahmad. Tapi zaman sekarang orang masalah ilmu kalam bukan belajar lagi, perbandingan. Makanya kalau kita belajar ilmu kalam di kampus, kita enggak punya pegangan belajar, itu pusing kita. Di kampus di UIN itu ilmu kalam perbandingan. Kalau kita enggak punya pegangan di rumah, enggak ngaji, itu pusing kita. Enggak punya pegangan. Makanya dulu ada perdebatan antara dokter, profesor, profesor dokter Harun Nasution dengan dokter Rosidi. Apakah boleh ilmu kalam itu diperbandingkan? Itu sengit tuh perdebatan itu. Para penggede-penggede IAIN waktu itu ada dua kubu, ada yang setuju, ada yang enggak. Akhirnya setuju. Nah, sampai sekarang ini, makanya yang di UIN pasti ketemu itu. Tapi sekarang-sekarang sih jadinya biasa. Tapi hemat saya, ketika dia enggak punya pegangan di rumah, itu pusing juga dia. Tapi kalau dia punya pegangan, nah dia akan lebih terarah. Kalau kita, ya, ulama-ulama kita adalah Asy'ari. Kalau dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Imam Asy'ari dan Maturidi. Ini tegasnya Imam Ahmad bin Hanbal sehingga beliau meninggalkan Al-Haris Al-Muhasibi ma'azuhdihi padahal ya, serta zuhudnya, maksudnya padahal Al-Haris Al-Muhasibi itu seorang ulama yang sangat zuhud wa wara'i dan orang yang wara' karena bergelut dengan ilmu kalam ditinggalin apalagi zaman sekarang. Masya Allah. Apalagi zaman sekarang kita lebih hati-hati lagi kepada siapa kita berguru. Karena berguru itu pengaruh sekali. Kadang bukan hanya berguru, berteman aja berpengaruh, apalagi berguru. Kita berteman ya, itu bisa banyak pengaruh kepada kita, apalagi berguru. Jadi jangan sembarangan kita berguru. Lihat siapa ya,
ya, siapa dia, apa yang diajarkan, sanadnya kemana, ya, penting. Karena sanad itu minadin, ya. Al isnadu minadini, walau lal isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad itu bagian daripada agama. Andai kata orang enggak ada sanad, maka dia akan ngomong sekehendaknya. Ini penting sekali namanya sanad. Karena pengaruh guru itu sangat pengaruh sekali. Gurunya lompat-lompatan, muridnya lompat-lompatan. Gurunya anteng, adem, kalem. Muridnya ntar begitu. Adem, kalem, gitu. Muridnya tawadu, ntar muridnya, gurunya tawadu, muridnya tawadu. Sangat mengaruh sekali. Jangankan guru, ya, saya katakan berteman juga memberikan pengaruh. Maka oleh karena itu kita lihat-lihat siapa yang kita temenin, siapa yang kita guruin. Wa waro'i, dan waro'nya beliau, bisababi tasnifhi, zuhudnya beliau, waro'nya beliau itu dengan sebab menyusunnya beliau kitaban, ketawanya beliau menyusun sebuah kitab, firraddi alal mubtadi'ati, di dalam membantah atas orang yang berlaku bid'ah. Wa qala la'u, dan dia berkata kepadanya, Imam Ahmad berkata kepadanya, wai'aka alasta tahki bid'atahum, berkata beliau kepadanya, alasta tahki bid'atahum, celaka engkau, alasta tidakkah engkau tahki menceritakan bid'atahum, akan bid'ah mereka, awalan mula-mula, summa taruddu alaihim, kemudian engkau membantah mereka. Alasta tahmilu nasa bitasnifika, tidakkah engkau membawa manusia dengan karangan engkau, ala mutala'atil bid'ati, atas mutala'ah, mengamati mutala'ah itu, memperhatikan bid'ah, wa tafakkuri, dan memikirkan, fitil kasubuhati, pada demikian itu segala kesubhatan, fayadu'uhum, lalu ia meninggalkan, lalu ia mengajak mereka, zalika, demikian itu, ila ra'yi wal ba'si, kepada satu pendapat dan membahas. Wa qala Ahmad, berkata Imam Ahmad rahimahullah, ulama'ul kalami zanadikotun, ulama kalam, ulama ilmu kalam adalah ulama-ulama zindiq. Ya. Sampai begini nih Imam Ahmad. Zindiq itu enggak punya agama. Ulama kalam lu zindiq. Masya Allah. Tegas banget Imam Ahmad. Wa qala Malik, berkata Imam Malik rahimahullah, ara'aita, apa pendapatmu, akhbirni, ara'aita takdirnya, biasa ulama mengartikan begitu, in ja'ahu man huwa ajdalu minhu, jika datang kepadanya seseorang yang dia itu orang yang lebih pandai berdebat, apa pendapatmu, ada, ya, jika datang kepadanya seseorang yang lebih pandai berdebat. Kan orang ada yang pandai banget debatnya. Kalau debat pinter banget. Ada orang yang enggak pandai debat, ilmunya banyak, tapi enggak pandai, jadi kalah. Nah, kita enggak usah debat, ya.
kalau debat itu rata-rata kebanyakan orang enggak mau ngalah. Mau bener aja, mau bener aja. Kenapa? Karena kebanyakan orang bukan cari pembenaran. Bukan cari kebenaran. Bukan cari kebenaran, tapi cari pembenaran. Makanya dicari orang yang benerin pendapatnya. Nanya sama yang cocok sama dia. Ayah da'udinahu, apakah ia meninggalkan agamanya kulla yaumin, setiap hari lidinin jadidin, untuk agama yang baru, yakni anna aqwal mutajadilina tataqawam, bahwa pendapat pendapatnya orang-orang ilmu kalam, ya. Jadi mutajadil ini orang-orang yang suka berdebat, yang pakai ilmu kalam, itu tataqawamu, berbeda-beda, jadi macam-macam orangnya. Karena kebanyakan mereka pakai ilmu filsafat, ilmu filsafat. Wa qala Malik, berkata Imam Malik rahimahullahu taala, aidan la tajuju syahadatu 'alal bid'ai, 'alal bid'ai wal ahwa'i, tidak boleh bid'ai bacanya, tidak boleh kesaksian ahli bid'ah, ya, dan ahli, ya, hawa nafsu. Jadi kalau ada orang bersaksi jadi saksi, ya, ahli bid'ah itu enggak boleh. Siapa contohnya ahli bid'ah? LDII itu ahli bid'ah, enggak boleh jadi saksi. Bid'ah agama lagi. Tadi angkat jadi saksi lagi, ya. Karena dia membuat-buat. Ya. Makanya kita ngaji, kalau ngaji insya Allah kita dapat membentengi. Kalau kita nggak ngaji, ya bisa ketarik tuh, ya bisa ketarik. Mau kita ngaji ada benteng. Wal ahwa, ahli hawa nafsu, orang yang suka nurutin hawa nafsu. Faqala ba'du ashabi fi ta'wili, maka berkata sebagian ashabnya, teman-temannya pada ta'wilnya, innahu aroda bi ahlil ahwa'i, sesungguhnya ia ingin dengan ahli hawa, ahli orang yang menuruti hawa nafsu, ahlal kalami, akan ahli ilmu kalam, ala ayyi mazhabin kanu, atas mazhab yang mana saja mereka itu. Wa qala Abu Yusuf, man talabal ilma bil kalami tazandaqa, berkata Abu Yusuf, Abu Yusuf ini muridnya Imam Abu Hanifah, man talabal ilma, siapa saja menuntut ilmu bil kalam, dengan ilmu kalam, tazandaqa, maka dia akan menjadi zindik, enggak beragama. Wa qala Hasan, berkata Imam Hasan Basri, la tujalisu ahlal ahwa'i, janganlah kamu duduk-duduk kepada ahli yang memperturutin nafsu. Jangan kita berteman sama orang yang nurutin nafsu, jangan. Agama cuma duduk doang, enggak ikut-ikutan. Tanpa kita sadarin kita ngikut. Tanpa kita sadarin kita ngikut gayanya, gaya berbuatnya, gaya bicaranya, pola pemikirannya. Wah, ini udah bahaya. Pola pemikiran kita berubah lantaran berteman sama dia. Itu bisa berubah begitu.
tanpa kita sadari, apalagi kita sampai pajang fotonya. Wah, ini udah yakin tuh, udah keberot, udah turun. Udah keberot. Wala tujadilu'um, dan jangan kamu berdebat sama mereka, enggak usah. Jangan debat sama mereka. Diajakin debat, jangan. Kenapa? Karena mereka itu bukan cari kebenaran, tapi cari pembenaran. Bedakan tuh ya. Beda cari kebenaran sama pembenaran. Kalau dia cari kebenaran sama siapa aja dia tanya. Semua ahli ini mau dia tanya. Kalau cari pembenaran, dicari orang yang cocok sama dia. Kalau enggak cocok dia lawan, gitu. Jadi hati-hati teman duduk kita, jangan sembarangan. Tanpa kita sadarin kita udah berubah. Ya Allah. Wala tasma'u minhum, jangan kamu dengar dari mereka sesuatu, jangan. Jangan dengerin. Karena kalau kita dengerin lama-lama, iya juga sih gitu. Iya juga sih. Oh. Mulai dah. Iya juga sih. Jadi kita harus hati-hati, jangan sembarangan. Nasihat ulama ikutin aja. Kalau kita belum paham sekarang, umpama kita belum paham nih nasihat ulama, ikutin aja. Ntar baru kita paham. Ntar baru kita paham. Oh, dulu kata guru begitu, benar juga berarti. Saya dulu sama guru saya, coba kamu pikirin, dilarang saya untuk ngaji naghom Quran. Coba kalau kita naghom Quran ada yang larang kita, kita berani lawan gak kira-kira? Berani, membuat dalilnya banyak. Tapi saya dilarang. Oh, luar biasa. Ngelarangnya itu sampai kita diomelin. Tapi hemat saya, beliau itu bukan enggak salah. Itu buat saya. Khusus buat saya. Ternyata benar suara saya Senin Kamis kan. Enggak bagus suaranya. Bukan suara kori ini. Ya, kalau kita pokoknya gila. Yang namanya belajar Quran tuh gila. Makanya sampai saya ngerti ilmu tajwid, ilmu qiraat, saya ngerti, makanya saya bikin kitab itu. Karena lama saya belajar itu sampai 3 tahun. Saya makannya enggak ada yang goreng-gorengan. Masya Allah, luar biasa banget. Kagak ada yang goreng-gorengan. Semuanya dipanggang. Ikan gesek dipanggang, ikan japu dipanggang, tahu di apa? Dipepes. Masya Allah, 3 tahun sampai kurus badan. Pas udah di lagi jalan, guru negor kita, jangan belajar itu, belajar kita aja. Masya Allah. Iya guru, baik. Masya Allah. Bener. Sekarang baru paham, coba renungin tuh, itu yang kayak begitu tuh bener kan itu, nggak salah. Apalagi yang jelas-jelas kagak bener, gitu. Apalagi, jadi jangan, ya, jangan sembarangan berteman, jangan. Saya juga dulu disuruh apa, saya lagi sedang senang-senangnya belajar cingkrik, bukan main dah. Dong, senang banget tuh. Bukan berarti cingkrik itu jelek, enggak, sangat bagus. Cuma buat saya enggak cocok gitu. Disuruh berhenti. Berhenti. Belajar ngaji aja, Mas. Siap, guru. Alhamdulillah di hati enggak pernah itu sama guru jelek itu enggak. Ya, waktu itu saya samina wa ata'na, turut aja sama guru. Turut aja.
bukan berarti nagom Quran jelek, enggak, di sini saya suruh ngaji kan bagus, cuma buat saya, bukan berarti cegrik enggak boleh, jelek, cuma buat saya enggak tepat. Coba kalau saya belajar dulu terusin jadi pendekar sekarang. Bukan di sini, bukan. Nih, jadi udah lama baru kita paham tuh guru. Gitu. Jadi kalau kata guru tinggalin, tinggalin. Gitu. Kenapa guru terus terang sama saya? Boleh jadi beliau tahu kalau saya bakal nurut. Ada guru enggak mau bilang terus terang sama kita. Kenapa? Karena guru tahu kalau kalau beliau terus terang sama kita, kita bakalan mental. Gitu kan? Kita nasihatin orang, lihat-lihat juga kan? Ini kalau dibilangin mental dia mah. Kalau dia ini dibilangin nurut aja. Gitu kan? Jadi kita husnuzon aja sama guru, baik sangka. Nah. Jadi oh kita paham, nah ini tinggal temen yang begini temenin, yang begini nggak bagus jangan temenin. Wallahu a'lam bishawab.